Balik lagi lur, kita di Borgol. Nah, informasi selanjutnya nih. Ini ada longsor di Kelurahan Senyerang. Di mana musibah longsor kembali terjadi di Kelurahan Senyerang RT 05 Kecamatan Senyerang. Setidaknya 9 rumah longsor akibat abrasi sungai. Namun sayangnya hingga saat ini bantuan belum tersalurkan oleh pemerintahan kabupaten. Mana beritanya? Kita tengok. Ini dia. Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil diabadikan warga. Dari video amatir tersebut terlihat warga merasa sangat cemas atas musibah tersebut. Ketua RT 5 M. Saleh mengatakan kejadian longsor rumah tersebut terjadi pada hari Kamis, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang. Dan kejadian begitu cepat terjadi sehingga membuat kepanikan tersendiri bagi warga sekitar. Sebab 9 unit rumah terbawa abrasi sungai, 6 unit rumah yang dihuni warga, dan 3 unit rumah hanya untuk gudang saja. Dan pada Jumat pagi, warga sekitar bergotong royong menyelamatkan barang-barang yang masih dapat dipakai atau dikumpulkan. Salah satunya puing-puing seng maupun barang berharga seperti peralatan dapur dan barang lainnya. Saat ini belum ada bantuan dari pemerintah setempat yang memberikan bantuan kepada para korban. Selain itu, hampir 2 tahun ini kejadian longsor di Kelurahan Senyerang, Kecamatan Senyerang kerap terjadi. Namun sayangnya belum ada bantuan dari pemerintah setempat, baik sembako maupun bantuan bahan material lainnya. 2 siang, nah kita sini. 9, Pak. 9 ya. Beginilah yang Bapak lihat. Mana saya bilang kan? Ada yang separuh habis, amblas. Ada yang sisa tinggal lagi ya. Nah, ada alam, alam nilai. Kan akhirnya namanya di tepi pantai. Bisa juga penyewa ombak dia kan di pantai kan. Ada juga yang seperti itu kan, masalah kapal lalang ombak jadi pantai terkikis. Sementara salah satu korban longsor rumah, Dedi Junaidi mengatakan, ketika longsor terjadi ia sedang berada di rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa pada saat kejadian tersebut. Namun terdapat beberapa barang berharga yang tidak dapat diselamatkan, diantaranya berupa kendaraan roda 2 yang tenggelam masuk sungai, serta barang berharga lainnya. Atas kejadian tersebut, ia berharap pemerintah kabupaten dapat memperhatikan nasib mereka yang tinggal di bantaran sungai. Sekira pukul 2 sore itu, nah, jadi dari kejadian longsor ini ada 9 unit rumah yang amblas terbawa longsor, kemudian ada 3 unit kendaraan bermotor produk Yamaha 2, Yamaha Vega, VCX, dan satu produk Honda Supra Fit. Tenggelam ya, Dak? Sampai sekarang belum ketemu. Belum ketemu sekarang ya? Iya. Kemudian barang-barang berharga lainnya belum teridentifikasi karena... Ada emas juga, Dak? Mungkin? Kemungkinan ada, tapi ya. Karena memang belum di apa nama, belum ya. Dicari. Jadi belum teridentifikasi. Mungkin... Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.